hari. Mantap makanan sahurnya. Pak Andi, kalau mau ambil, ambil aja. Ambil aja, minum aja kali ya. Pak Andi tadi nanyain, ada ring gindang segede gini nggak? Oh, nggak ada, Pak. Gede gini. Tapi bukan air kaki. Ini kan, bukan. Boleh ini kan? Boleh. Masih waktunya kan? Iya sih waktunya. Asal goceng aja sih. Tenang lah itu. Bang, tolong jelasin dong ke kita, komunitas Ojol Mengaji itu apa sih sebenarnya itu? Komunitas Ojol Mengaji ini kan dia program kebaikan ya untuk teman-teman Ojol Mengaji. Kita ini awalnya bertemu dengan salah satu mahasiswa ya. Dia ojol juga sebenarnya. Terus? Nah, dia ngajak kita itu untuk ayo saya mau ngajak ngaji nih untuk teman-teman. Itu dia salah satu mahasiswa Lipia, dia berikut ojol juga. Dia ngajak kita-kita, akhirnya terbentuklah itu sebuah grup. Awalnya sebuah grup WA dulu ya. Iya. Sebuah grup WA dulu. Akhirnya kita kenal, terjadilah komunitas Ojol Mengaji. Nah, ternyata anggotanya udah berapa sekarang? Untuk saat ini anggotanya 80-an ya. Oh, 80. Iya. 80. Iya. Oh, itu bebas ya, pokoknya ojol gitu ya? Iya, itu ya, ojol. Ya. Nah, Pak Mariadi, aku mau nanya, ini latar belakangnya dibentuknya ini apa? Kemudian anggotanya sekarang ini itu dari ojol mana saja? Kemudian apa kebanyakan yang memodali satu supaya kebanyakan secara satu-satu. Kebanyakan. Kasihan mereka pusing jadinya. Satu-satu nanyanya. Nanya. Latar belakang didirikannya ini sehingga menjadi Ojol Mengaji ini. Nah, itu idenya siapa? Kemudian yang telpon siapa? Yang ngajak siapa? Kemudian yang mau yang banyak-banyak. Banyak-banyak lagi. Oh iya, yang satu pokoknya satu latar aja. Belakangnya, Pak Andi. Latar di belakang. Bukan. Benar sih. Iya, benar latar di belakang. Kenapa sih bisa kebentuk itu? Nah, itu. Nah, bentuknya. Yang nanya kawannya. Sabar-sabar, Mas. Sabar. Enggak, biasa aja kan tadi kan udah enggak puyang-puyang nih. Mau cari air aki lagi. Jangan. Silakan dijawab. Kok bisa kebentuk? Kita ini mencari uang di jalanan. Semua tuh merasa senasib. Tapi bagaimana selama kita mencari jalan tidak lupa dengan agama dan ajarannya. Jadi Khairi ini membuat wadah bagaimana nih biar bisa ingat sama Quran, sama sholat, dengan kegiatan agama Islam sendiri. Jadi dibentuklah pertama ngumpul-ngumpul 4 orang, 5 orang. Dari 4-5 orang itu? 5 orang itu lama-lama banyak yang tertarik. Kan kita share juga kan di media, di Facebook. Ada Instagramnya? Ada juga. Ada. Oh, Pak Andi punya Instagram juga? Enggak punya. Berarti Pak Andi ya? Instagram grupnya itu, Ojol Mengaji itu. Iya ada, tapi Pak Andi pun. Kalau saya bergeraknya di Facebook. Nyebarinnya. Kalau Instagram, Papata. Papata. Yang Twitter. Enggak ada. Twitter Papata juga. Kegiatannya hanya mengaji itu. Maksudnya mengaji pertama, itu. Pertama-tama ya waktu itu hanya mengaji. Tapi ngaji Quran. Ngaji Quran. Tahsin ya. Tahsin. Kita difokus di tahsin. Di tahsin aja. Itu apa? Tahsin. Bacaannya harus tepat. Bacaan. Masalah makhluk huruf. Lafalan berarti pelafalan. Iya, betul. Itu di sela-sela kegiatan ngojol gitu kan, kok bisa sempat-sempatnya ngaji sih? Bukan ojol kan di jalan gitu. Di dunia ini kan nggak hanya mencari dunia aja. Betul. Jadi harus imbang mencari akhirat. Akhirat. Nah, makanya kita mempunyai slogan berkah dunia akhirat. Berkah dunia akhirat. Dunia akhirat. Yes. Oh, ditaruh di jaket tuh, Mas. Benar sekali. Ngingetin orang gitu. Ngingetin penonton. Penonton, maksudnya penumpang gitu. Kayak ada penumpang yang Mas Bonceng mau maksiat gitu, astagfirullah, langsung gak jadi. Karena gue ngeliat jaketnya kan. Itu ngajinya tuh dari jam berapa biasanya? Gimana menyempatkan waktunya tuh seperti apa? Sehari berapa kali, seminggu berapa kali, sebulan berapa kali, setahun berapa? Dalam cukup sehari. Susah, jadi susah itu. Dalam seminggu itu kita sekali. Sekali? Setiap hari Kamis, malam Jumat. Untuk satu. Di mana itu lokasinya? Itu lokasinya sekarang di Tebet. Tebet Dalam. Punya cerita lucu nggak sih? Selamat. Ada kejadian-kejadian unik selama ngojol atau selama di komunitas Ojol Mengaji ini? Kejadian uniknya ya nggak begitu lucu ya, tapi emang emang waktu itu saya maksudnya ingin bisa baca Quran. Oke.
Karena kan saya kan orang tua ya, lama ya, orang lama, orang dulu baca Qurannya kan masih sama, beda sama anak-anak sekarang. Dan yang ngajarin saya sekarang Ustadz anak-anak muda semua, anak muda yang perbedaan baca juga beda. Pesan saya sudah benar. Ternyata salah saya, aja ya. Ah begini kok baca dulu Ustadz saya ngajar begini. Pak ini agak ngeyel sebenarnya ya. agak rebel nih sebenarnya ini. Oh perasaan dulu begini. Iya. Usia. Oh ternyata begini. Oh kritis jadi tahu yang benar sekarang. Iya. Pak salah bacanya tuh kayaknya ada sedikit berhenti. Oh pasan bener deh. Dulu kayaknya Ustadz ngajar begini deh. Oh ternyata tahsin itu lebih susah lagi ya, karena detail gitu. Nah lebih apa dibilang lebih mantep lah gitu. Lebih mantep. Lebih nendang. Bisa maju gitu. Intinya mah kalau huruf Al-Qur'an itu tuh harus sesuai dengan makhraj. Makhrajul hurufnya. Betul. Ya. Betul. Itu susah. Keluarnya ya. Huruf itu harus sesuai dengan organ mulut kita. Ya. Jangan sampai salah ya Pak. Ya betul. Nah, berapa lama satu kegiatan tuh, dari jam berapa sampai jam berapa tadi? Dari jam 7 sampai jam 9. 2 jam cukup ya. Sisanya baru order lagi lah. Iya betul. Ya, kita lanjut lagi. Kalau pas ngaji ada orderan gimana? Matiin, oh dimatiin ini karena kita sudah niat. Fokus jadinya ya. Niatnya kan kita mau ngaji. Jadi betul. Sudah dipisah antara kepentingan dunia sama kepentingan Allah. Iya betul. Kalau Pak Andi mendingan ngojol terus apa ngaji terus kalau disuruh milih? Dua-duanya bareng. Bisa dong. Kan sambil nunggu orderan kita sambil bisa buka-buka Al-Qur'an. Nah, itu benar. Jadi disempetin waktunya. Iya, betul. Kalau kita ngapal ayat-ayat pendek lah sambil naik motor. Ya. Iya. Daripada kita nyanyi. Iya, benar. Aku nyanyi nanti. Ayo. Saya kan enggak hafal-hafal sama lagu. Iya, soalnya ini mohon maaf nih buat ojol-ojol nih ya. Kadang-kadang kalau lagi ojol lagi nganggur, mohon maaf, satu jangan pernah main Mobile Legend. Iya. Apalagi main judi slot. Ya, Masya Allah itu mah. Aduh. Itu kita mau order ini abangnya iya apa enggak sih? Enggak gerak-gerak kan gitu. Gara-gara mungkin handphone dipakai buat main game tadi. Entar dulu lah, gampang lah. Itu suara. Oh iya, suara handphone dari siapa? Aduh. Bukan. Maaf ya, ini saya dapat orderan ini. Abang, kalian juga dapatnya orderan di saya nih. Bisa banget gitu. Saya juga ini. Wah, aduh. Aku juga dapat orderan. Kamu bukan ini. Itu istrimu itu berarti. Gitu. Ini maaf ya, saya tinggal ya. Wah, ini berkah Ramadan banget ya. Terima kasih. Semua dapat luar biasa. Terima kasih. Ayo, Mas Maman Ali. Terima kasih. Tadi makan satu ya. Iya. Pandi. Bawa benar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ketinggalan. Ambil. Nanti kita sahur pakai. Kita sahur. Hati-hati. Kami di TV One setiap hari.